tentang keluarga yang naif, yang merasa keluarganya itu baik-baik aja, keluarga gue standar-standar aja, gak mungkin keluarga gue punya masalah, apalagi bisa membunuh satu sama lain. Jangan mengorbankan orang lain demi kepentingan kamu sendiri. Hai guys, selamat datang kembali di rumah. Kali ini kita bakal bahas lagi buku dari Minato Kanai. Karena kemarin aku kan sempat baca tuh yang Penance, Penebus Dosa. Ternyata buku pertamanya itu malahan judulnya ini, Confession atau Pengakuan. Jadi setelah aku baca Penance, aku langsung penasaran banget buat baca Confession ini karena katanya sebagus itu dan plot twistnya lebih dapat lagi. Dan udah aku baca, ya bener-bener yang kalau baca kayak terus ya cara penyampaian karakter dan apa ya point of view dari tiap orang yang terlibat di situ tuh dapat banget kayak gila. Apa yang dia pikirin sama dari point of view yang dia pikirin dari sebelah sana tuh benar-benar beda-beda banget dan didetailin gitu loh cara penggambarannya. Sampai bingung sebenarnya siapa tokoh utamanya ya. Banyak banget yang terlibat, tapi yang terlibat itu bukan yang kayak cuma basa-basi lewat doang. Benar-benar orang-orang itu tuh punya peran-peran penting semua di dalam itu. Kita masuk ke judul dan covernya. Kalau yang ini menurut aku lebih sesuai ya daripada Penance karena judulnya ini kan Confession atau Pengakuan. Nah, gambar atau covernya ini tuh hitam putih gini doang. Terus banyak bangku-bangku kayak ngegambarin kelas gitu kan. Ada orang yang ditutup di sini. Aku gak ngerti ini bahasa Jepang tulisannya apa ya? Coba ada yang ngerti gak ini artinya apa? Ya lebih sinkron aja gitu. Yang lebih menarik lagi, sinopsis dia itu simple dan dikit banget. Tapi karena simple dan dikit bikin penasaran kayak, ah udah nih segini doang nih sinopsisnya nih. Mori Gochiyuko adalah seorang guru SMP saat anaknya yang berusia 4 tahun ditemukan meninggal. Semua orang mengira itu cuma kecelakaan naas. Akan tetapi, Moriguchi yakin anaknya dibunuh oleh dua orang dari anak didiknya. Karena itu, dia tidak akan membiarkan kedua anak itu bebas. Dia ingin membalas dendam, dan balas dendam yang dia lakukan hanyalah awal dari sebuah mimpi buruk. Sesingkat itu sinopsisnya, tapi bikin kayak, oh my god, siapa ya kira-kira pembunuhnya? Aku kasih singkat ceritanya, ada spoiler sedikit biar kalian penasaran dan pengen cepet-cepet baca juga kayak aku. Jadi Moriguchi ini tuh single mother, ngebesarin anaknya sampai umur 4 tahun, dan memang gak ditemenin sama suaminya gitu, karena suaminya, ada deh, kalian harus baca. Gak ada yang nemenin anaknya di rumah, kadang dia taruh di penitipan anak itu, tapi penitipan anak itu kan ada batas waktunya sampai jam 6, jadi dia mau gak mau harus ngejemput anaknya ini, nama anaknya Manami. Harus ngejemput Manami ini untuk dibawa ke sekolah. Jadi karena dia masih ada urusan di sekolah, kayak yaudah deh gue jemput dulu, gue taruh di sekolah gitu. Ternyata Manami ini suka banget sama anjing. Dia suka nyamperin anjing itu untuk ngasih makan. Sampai pada suatu hari, dia ditemukan meninggal, mengambang di atas kolam berenang, dekat tempat anjing itu. Moriguchi awalnya mengira itu cuma kecelakaan biasa gitu. Sampai akhirnya dia menemukan barang bukti yang pemicu. Kayaknya dia mikir, ini pemicu anak gue meninggal nih. Akhirnya dua tersangka ini didatengin sama dia untuk diajak ngobrol. Dua tersangka ini tuh yang mana kayak anak didik kelas dia gitu loh. Dia kan wali kelas. Lucunya, lucu apa enggak ya? Kan confession, pengakuan. Jadi memang dua anak ini tuh mengaku apa adanya. Tapi dibalik pengakuan itu, kalian mikir gak sih? Ih, kenapa lu ngaku gitu kan? Harus banget baca, serius. Itu dijelasinnya ada part-partnya nanti masing-masing. Akhirnya Moriguchi ingin balas dendam. Dia gak mau anak-anak ini kayak ngerasain hidup bebas gitu aja setelah menghilangkan nyawa anak kesayangannya Manami gitu. Moriguchi ini mencampurkan darah penderita AIDS atau HIV ke dalam kemasan susu kotak dua anak ini. Sengaja gitu loh pengen mengeluarkan. Di Jepang ini hukum untuk anak-anak hanya berlaku untuk anak di atas 14 tahun. Karena dua tersangka ini masih di bawah 14 tahun, dia gak mau nyerahin mereka ke polisi atau jalur hukum gitu. Karena dia tahu bakal dibebasin gitu aja. Dan akhirnya dia balas dendam dengan cara dia sendiri. Kalau aku simpulkan, isi dari buku ini itu ngangkat tentang penderita HIV, penderita AIDS, pertumbuhan anak-anak SMP, yang dimana itu tuh masa-masa rentannya mereka terpengaruh dengan segala hal. Mother complex. Dia ngerasa gak bisa hidup tanpa ibunya, terlalu berlebihan, harus memiliki ibunya tuh seorang diri, kayak ibu gue tuh hanya untuk gue. Apapun caranya, ibu gue harus ngeliat gue, apapun caranya dia harus balik sama gue. Dia mengangkat mental illness di sini. Juga diangkat tentang keluarga yang naif, yang merasa keluarganya itu baik-baik aja, keluarga gue standar-standar aja, gak mungkin keluarga gue punya masalah, apalagi bisa membunuh satu sama lain.
Dan yang terakhir, balas dendam. Kita masuk ke poin yang menarik. Ciri khas Minato ini dari semua karakter digambarin point of view-nya. Plot twist yang gila-gilaan di setiap bab dan di setiap apa kejadian gitu ya. Jadi sampai pas aku baca tuh, apalagi nih plot twist-nya nih. Terus yang aku suka gimana cara Moriguchi sebagai wali kelas, dia itu kayak menyampaikan segala hal itu tuh dengan tenang, tegas. Semua yang ada di novel ini menarik. Masuk ke pembelajarannya. Yang pertama, jangan mengorbankan orang lain demi kepentingan kamu sendiri. Itu jahat sih menurut gue. Jangan mudah dipengaruhi. Berdamai dengan diri sendiri. Yang kelima, ini pesan dari ayahnya Manami. Kebencian tidak bisa dibalas dengan kebencian. Hatimu tidak akan puas dengan hal itu. Rate dari aku 10/10. Kalian harus banget baca buku ini. Buku ini tuh termasuk thriller ya guys genrenya, dan banyak banget misteri di dalamnya. Jadi kalau kalian memang suka genre-genre itu, aku sih rekomen banget buku ini untuk kalian baca. Selesai. Oh ya, mulai hari ini aku bakal sebulan sekali untuk giveaway guys. Jadi aku bakal giveaway di akhir bulan dengan semua buku yang udah aku review. Jadi kalian tinggal komen aja kalian mau buku yang mana. Aku pilih random beberapa orang dari buku-buku yang aku review selama 1 bulan itu. Gampang banget kok, kalian tinggal komen, "Kak, aku mau buku yang ini," gitu. Kalian boleh komen di video manapun. Tapi jangan lupa ya, share video ini ke Instagram kalian dan tag aku. Thank you for watching guys, dadah. See you next video.